Hai, selamat datang di media horor. Kali ini saya akan memberikan 6 penampakan hantu dan hal menyeramkan yang terekam jelas di kamera. Sebelum kalian masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. 6. Penampakan hitam. Video kali ini kita awali oleh video penampakan yang diunggah oleh pengguna TikTok. Pada saat itu, saat ia sedang bermain piano di kamarnya, ia merekam momen tersebut dengan kamera ponselnya. Namun di saat merekam momen itu, ada hal yang mengejutkan. Karena saat dia melihat ke arah monitor, ternyata ada bayangan hitam yang berdiri di sampingnya. Nah, saat ia melihat bayangan itu, secara refleks ia langsung melihat ke sampingnya. Namun ternyata tidak ada siapapun di situ. Dan setelah melihat ke layar monitor itu lagi, bayangan hitam itu pun menghilang. Penampakan kuntilanak. Kali ini sebuah penampakan berhasil terekam kamera dan diunggah di channel YouTube Klip Hantu. Video itu berisi seorang yang sedang mengeksplor suatu tempat di area hutan. Pada saat ia menelusuri tempat tersebut, kameranya berhasil menangkap penampakan kuntilanak yang berada di arah pepohonan. Perhatikan. Tampak jelas terlihat saat dirinya mulai mengarahkan kamera secara random ke arah pepohonan. Tanpa disengaja, kameranya berhasil menangkap sosok kuntilanak yang berdiri di balik pepohonan tersebut. Sepertinya ia tidak menyadari akan kehadiran kuntilanak itu. Namun, sosok tersebut berhasil terekam di kamera. Penampakan mengintip. Video kali ini, sebuah rekaman kamera menangkap penampakan yang mengintip di sebuah rumah terbengkalai. Video itu diunggah di channel YouTube yang bernama Simply Sarat. Sebenarnya ini adalah video eksplorasi di rumah terbengkalai tersebut. Namun karena durasi cukup panjang, jadi hanya diambil cuplikan yang seram saja. Nah, cuplikan itu adalah saat dirinya mencoba menaruh kamera di depan rumah terbengkalai itu. Dan kameranya pun berhasil menangkap sosok penampakan yang mengintip di pintu rumah tersebut. Perhatikan. Kasihkan ke pintu kebinari. Pintu kebinari lapor merlah.
Kalian dapat melihat, samar-samar terlihat ada sosok aneh yang bergerak di sebuah pintu. Ternyata sosok itu terlihat seperti mengintip dari pintu tersebut. Dari apa yang tertangkap kamera, mereka pun meyakini bahwa sosok itu adalah penampakan hantu. Tiga, penampakan yang lewat. Seorang pria sedang iseng merekam momennya saat ia bekerja sendirian. Momen itu diduga direkam pada malam hari. Nah, pada awalnya semua memang tampak biasa saja. Namun ada hal aneh beberapa saat kemudian, karena kameranya berhasil menangkap sosok penampakan berambut panjang yang lewat di sebuah pintu. Di saat itu, pria itu tidak sadar kalau ada penampakan yang lewat di pintu tersebut. Ia hanya fokus dengan pekerjaannya. Namun kameranya berhasil menangkap penampakan itu. Ia pun baru menyadarinya ketika melihat hasil rekaman tersebut. Tapi jika kita berpikir secara logika, sosok yang lewat tersebut bisa saja itu hanya orang yang lewat, seperti temannya atau pemilik rumah. Penampakan terekam CCTV. Di video kali ini, rekaman diambil dari sebuah CCTV yang mengarah ke jembatan. Pada saat itu, ada dua orang pria yang sedang nongkrong di jembatan tersebut. Namun tiba-tiba, ia dikejutkan oleh penampakan yang menampakkan diri tepat di depannya. Perhatikan. Dalam video terlihat, salah seorang pria melihat sesuatu dan ia pun menyorotkan senternya. Namun dia masih penasaran, ia pun mencoba untuk mendekatinya. Sontak saja, dia sangat terkejut karena apa yang dia lihat adalah sosok penampakan hantu. Saking terkejutnya, ia pun sampai pingsan. Nah, tidak lama kemudian, temannya pun juga melihat penampakan itu. Karena ketakutan, dia pun tidak sempat menolong temannya. Ia malah lari, meninggalkan temannya. Video memang tampak menyeramkan. Namun tidak diketahui kebenaran dari video tersebut. Nah, dari video itu, bagaimana menurut kalian? Coba beri pendapat kalian di kolom komentar. Satu, sosok mengerikan. Di video yang pertama ini, kita akhiri dengan video horor dan juga mengerikan. Di mana di dalam video tersebut menunjukkan sosok yang sangat menyeramkan. Pada awalnya, ada dua orang pria dan wanita yang berhenti di pinggir jalan. Pria dan wanita itu berniat membeli makanan yang berada di pinggir jalanan tersebut. Tapi saat dia akan membelinya, ia dikejutkan oleh sosok mengerikan yang muncul tepat di atas mobil. Perhatikan. Baik, Pak, ya. Oke. Okay. Boleh ada bismillahirrahmanirrahim. Bau dia sedap. Saya tanya. Assalamualaikum, salam bang. Ya bang. Ada bang. Nak apa bang? Ayam, lembu, kambing. Ada seafood. Seafood? Oh, tak ada. Sate lah. I trust so. Kalau sate aku nak, I nak sate ayam. Sate ayam, kambing, okay, kambing, ayam dengan kambing. Sate ayam 20, okey bang, siap. Lembu 20, okey bang. Kambing 20. Kambing. Aje sikit pun ada orang tak tahu, nak bang, tak. Saya lagi cuci tangan je. Okey.
otak-otak bang. Okey, yang otak-otak eh. Ah. Apa tu? Sorry bang, saya nak cuci tangan. Tangan tak saya. Boleh, tak boleh. Ini tak cuci tangan. Ini orang bekerja je nak cuci tangan kat sana, hujung sana. Hujung sana eh. Hujung sana ada satu tempat bang, toilet. Ha. Okey, okey. Sana sana tau. Jalan. Ada bayar. Tak apa, jalan. Trust me. Nantilah. Tak apa, trust me. Jalan je. Cepat. Nah, perlu saya jelaskan. Cuplikan tersebut adalah short film horror yang dibuat oleh True Horror Stories. Menurut saya, ini adalah short film yang bagus dan sangat menegangkan. Cocok untuk kalian tonton. Saya merekomendasikan video itu kepada kalian para pecinta horror. Jadi, silakan kalian kunjungi Instagram atau YouTube-nya. Kreator itu juga menyajikan film pendek dengan sensasi yang berbeda. Jadi, kalian harus coba untuk menontonnya. Linknya saya taruh di deskripsi. Risa? Haris? Tak payah, sembarang fitnah. Tak apa, dia. Tak apa. You try drive, kita tengok. You tengok, tak percaya, you tengok. Kat sini tak nampak. You try drive, you tengok. Ada sini tengok tak ada apa-apa. Ada. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Ada tadi yang nampak. Mana? Tak nampak apa? Tak ada. Tak ada yang nampak macam ada tak? Tak ada lah. I bayang you je lah. Imagination dia. Tak, tadi I betul-betul nampak. Dia tengah duduk kat atas sana. Habis lidah dia panjang tau. Bang, kata. Tadi bang, kita... Nah, itulah 6 penampakan hantu dan hal menyeramkan yang terekam jelas di kamera. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share.